Oke, halo, selamat sore. Kembali lagi di Ada Mungil Baby Shop dengan produk yang sama, Kuma-Kuma. Nah, untuk di video ini, kita lanjutin dengan protector pad atau biasa disebut perlak ya. Jadi, untuk Kuma-Kumanya sendiri ini, kita menyediakan perlaknya untuk dua jenis dan dua ukuran. Jadi, yang satunya ini ada ukuran 70x50 cm dan satunya lagi ukuran 70x90 cm. Nah, untuk pertama kita coba cek ukuran 70x50 cm ya. Ini kita ambil salah satu motifnya. Ini kita ambil yang carrot atau wortel. Nah, jadi kita lebarin dulu ya. Jadi untuk yang ukuran 70x50 ini bahannya katun serat bambu ya. Nih, motifnya dia lucu-lucu. Di belakangnya polos ya. Yang 70x50 ini dia tersedia 6 motif. Ada carrot, garden bird, fox, dino, animal, dan kaktus. Ini jadi cuma beda motif aja ya, belakangnya sama-sama polos. Nah, fungsi perlak sendiri ini untuk alas tidur bisa. Jadi tuh dia menghindari bayi. Maaf, bukan menghindari, maksudnya melindungi bayi dan tempat tidur dari cairan, urin, keringat, tungau, debu, atau bakteri lain. Nah, untuk ukuran 70x50 mungkin udah cukup. Kita lanjut ke yang satunya. Nah, di bawah ini ada 4 motif. Ini ukuran 70x90. Nah, yang ini sedikit berbeda dari bahan dan ukuran udah pasti ya. Untuk ukuran 70x90 ini dia berbahan fleece waterproof. Jadi dia ini waterproof dan bahannya dia agak lembut. Beda sama yang tadi, dia agak kayak kaku kasar gitu, tapi nggak terlalu. Nah, kita ambil contohnya yang bird kali dulu ya. Nih. Untuk birdnya ini 70x90 ya. Jadi lumayan lebar banget. Beginilah. Tuh, lebar banget kan. Ini bagian belakang ya. Jadi dia dua motif. Bagian depannya motifnya yang bird ini. Dia kayak angsa gitu ya. Nah, bagian belakangnya kayak awan-awan gitu. Tuh. Ini yang paling laris sih. Yang ukuran 70x90, selain dia waterproof, motifnya juga bagus-bagus. Nah, untuk yang bear strips, nih. Untuk yang bear strips, nih, depannya kayak gini. Lucu kan? Nah, belakangnya dia kayak gini. Lembut banget. Ada lagi clotting baby. Ini motifnya kayak baju bayi dijemur. Jadi dalamnya pink gitu nih, ada bulat-bulat kayak polkadot ya. Tuh.
Bagus ya motif babynya. Nah, yang terakhir ada alfabet. Ini alfabet ya, tuh huruf-huruf. Untuk dalamnya dia kayak domino gitu ya, kotak-kotak. Okay. Untuk perlaknya mungkin sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Kunjungi kami di offline store juga ada, atau toko-toko online lainnya juga kita ada. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.